Hari ini kita akan belajar kembali ke benar-benar firman Tuhan Sekarang buka bersama saya di Yosua pasal yang pertama Mulai ayat yang ketujuh Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada mulai hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi, kita ini semua mengharapkan dari setiap perjalanan yang kita alami itu, kita mengalami berhasil dan beruntung dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita lakukan. Pingin berhasil disertai Tuhan. Nah, kalau kita ini pingin berhasil disertai Tuhan, pingin berhasil dari apa yang kita kerjakan melalui tangan kita itu diberkati dan menjadi orang yang sukses, terutama itu sukses berkenan di hadapan Tuhan dahulu Karena setiap sukses Menurut cara pandang orang itu berbeda-beda Suksesnya seorang petani Beda dengan suksesnya seorang pengusaha Suksesnya seorang pedagang Beda dengan suksesnya seorang peternak Semua orang punya sukses Dengan takaran masing-masing Nah yang di sini Kita ini akan menjadi seorang yang sukses dan berhasil Kalau kita ini melakukan Segala sesuatu tepat Seperti yang Tuhan mau Kuncinya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok bisa kita disuruh menguatkan dan meneguhkan hati kita ini dengan sungguh-sungguh? Karena perjalanan kehidupan kita ini akan menghadapi banyak tantangan menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan, belum lagi menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang membenci kita, orang yang bertindak buruk dan berkelakuan jelek dalam kehidupan kita. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak enak, belum lagi kalau pernikahan itu salah pilih pasangan. Kita akan ketemu trouble, kita akan ketemu masalah, kita akan diperhadapkan dengan hal, -hal yang buruk dan lain sebagainya. Makanya kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita berharap kepada firman Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kita ini kita taruh di hadapan Tuhan. Kita fokus kepada janji Tuhan. Kita fokus kepada apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Di Mazmur 119 ayat yang ke-147 ngomong begini. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada Firmanmu, kita waktu ngadepin persoalan, himpitan, tantangan, kejadian-kejadian buruk yang tidak enak. Justru kita harus datangnya kepada Tuhan. Kita berharap kepada firman. Kita tidak bisa ngerti pengharapan kita kepada firman kalau kita nggak bergaul dengan firman. Mana mungkin orang hidupnya aja nggak bergaul dengan firman bisa berharap firman dari mana? Justru kita harus menyerahkan hati ini kepada Tuhan setiap hari. Kita bergaul dengan firman nih. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh loh, nggak main-main loh. Artinya ini punya kegigihan punya komitmen, punya kerinduan. Bertindaklah hati-hati. Kita harus bertindak hati-hati dalam segala hal. Keputusan kita, keputusan kita pun harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga tindakan kita ini nggak sembarangan, nggak sembrono. Kita bertindak seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan seluruh hukum. Tindakan kita ini harus sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Semua orang mengharapkan ini, tetapi syaratnya kita harus hidup dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti yang Tuhan mau. Nah, ini perlu proses, ini perlu proses, ini perlu kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, kita membangun keintiman yang berbeda dari atas rata-rata orang Baru hidup kita akan ngerti kehendak Tuhan Kalau kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan Memiliki hubungan keintiman yang dalam dengan Tuhan Waktu kita melakukan dosa Waktu kita melakukan pelanggaran Waktu kita seperti tidak seperti yang tidak Tuhan kehendakin Roh kudus akan templak, roh kudus akan tegur Roh kudus akan bawa hati kita ini sepenuhnya Terus menyerah di hadapan Tuhan Semakin kita menyerah hati kita ini di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bawa kita berjalan dalam pusatnya, kita berjalan dalam kehendaknya, kita mengikuti seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita akan semakin hati-hati. Makanya orang yang tidak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, orang yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, dia bertindak serampangan, dia bertindak sembrono, dia bertindak semaunya sendiri. Orang-orang model kayak begini tidak heran akan selalu kesandung masalah, selalu ketemu problem. Do kita ini ketemu problem, kita ini ketemu masalah karena kita ini ngambil keputusan yang tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Kita bertindak semau kita sendiri, kita bersikap semau kita sendiri. Ya tidak heran kita ketemu problem terus, kita ketemu masalah terus. Justru waktu kita ini mau ngambil keputusan bersikap seperti yang Tuhan mau, hidup kita akan terus bergantung sama Tuhan. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin Tuhan ubah yang di dalam hidup kita ini. Kita nggak mau bertindak sangat perampangan dan sembrono. Harus sejalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan memang berikan kehendak kita bebas kepada kita kita untuk bisa memilih melakukan bertindak semau kita sendiri tapi di sisi lain kita juga harus taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan bukan semau kita sendiri karena semakin kita bertindak bersikap berkelakuan seperti yang Tuhan mau kita akan dipimpin oleh Roh Kudus orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus orang akan memiliki hidup yang berbeda dia bertindak bersikap bukan semau dia sendiri tetapi seizin Tuhan. Nah, pasti Tuhan bikin berhasil, Tuhan bikin sukses, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, nempel sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, ngikutin semua ketetapan Tuhan, tindakan perbuatan kita sejalan, seirama, seperti yang Tuhan mau. Perhatikan nanti yang ke 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Nempelmu sama Tuhan Merenungkannya firman Tuhan Jadi kalau orang ini di dalam isinya firman Yang keluar dari mulutnya juga firman Tapi kalau di dalam isinya kepahitan, sakit hati, benci dan dendam Yang manifestasi keluar dari mulutnya pun Juga hal yang nggak benar Hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan Jangankah? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kenapa kok kita ini bertindak bisa bertindak hati-hati? Karena apa? Kita ini ngerti firman, kita merenungkan firman. Kalau segala sesuatu tidak kan kita nggak sesuai firman, ya kita nggak mau lakukan. Kalau kita bertindak tidak sesuai firman, ya ujungnya kita ketemu problem dan masalah. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Yang menanggung akibatnya siapa? Ya kita sendiri. Justru itu kita akan menjadi orang yang hati-hati sekali tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita ini kalau kita ini setiap hari merenungkan firman Tuhan. Semakin hari semakin menyerah di hadapan Tuhan. Semakin kita memberi hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Waktu kita mau bertindak kita berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan mengurapi. Tuhan sendiri akan membawa, menuntun kita ini kepada jalan kebenaran. Kalau kita memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, memperkatakan, memperkatakan firman ini dengan benar. Apa yang di dalam hatimu akan manifestasi keluar. Selama ini apa isinya? Jangan-jangan yang isinya hanya duniawi. Manifestasi dari perbuatanmu tidak akanเหมือน seperti orang duniawi. Kau isi dengan firman Tuhan, keluar manifestasimu, perkataanmu juga sesuai dengan firman Tuhan, keluar janji-janji Tuhan. Selama ini pikiran kita, hati kita kita isi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, maka manifestasi yang keluar dari mulut kita pun juga hal yang buruk yang jelek. Justru hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Kan simpel Ikutin Tuhan, renungin firman Praktekan kehidupan kita ini akan berhasil dan beruntung Masalahnya daging yang akan jadi problem Daging selalu membuat kita malas Daging akan menyeret kita bersikap berkelakuan layaknya seperti orang dunia Kita harus berbeda karena kita ini ngikut Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran. Hidup kita akan berbeda, ngikutin kebenaran, ngikutin firman, bertindak hati-hati, bersikap berkelakuan seperti yang Tuhan mau, yang seperti yang Tuhan ingin. Semakin kita bertindak, bersikap dan berkelakuan seperti yang Tuhan mau, dan seperti yang Tuhan ingin. Hidup kita, Tuhan akan bikin berhasil dan beruntung. Ini semua orang ingin mengalami hal seperti ini, Tuhan mau juga hidup kita ini menjadi orang yang diberkati, dipercayakan, diurapi, dan dipromosi. Tapi kita perlu menaklukkan daging ini pada pusat kehendak Tuhan. Kalau daging ini nggak ditaklukkan, daging ini ngikutin dunia, ngikutin cara dunia, ngikutin kerjanya sistemnya dunia. Justru kita ini perlu roh kudus, kita butuh Tuhan, kita mau bersikap seperti yang Tuhan mau, kita mau bertindak seperti yang Tuhan inginin, Hidup kita semakin hari semakin dibawa ngerti dan berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini kita mau taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya supaya perjalanan kita itu berhasil dan beruntung. Perjalanan kita bisa menghadapi tantangan yang berat, menghadapi persoalan yang berat, tapi Tuhan akan tetap bikin berhasil dan beruntung. Kenapa? karaktermu, sikap dan perbuatanmu, bertindakanmu seperti firman Tuhan. Ini dibutuhkan proses mati daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Perjalanan-perjalanan kehidupan kita ini setiap hari sebagai orang percaya akan menghadapi musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah roh-roh jadi udara, penguluh-penguluh yang gelap, roh-roh teritorial. Dan setan Iblis dia akan manifestasi melalui orang-orang yang jahat di sekitar hidup kita Dia akan bisa menghancurkan, menggagalkan, membuat damai sejahteramu hilang Bertindak seperti orang dunia, menyeret dalam jatuh dalam dosa dan lain sebagainya Justru peperangan kita setiap hari akan mengalami kemenangan Tak kita mengalami tantangan kita mempunyai kelemahan dan Tuhan tetap topang, tetap orang urapi. Semakin hari perjalanan hidup kita, semakin Tuhan bikin berhasil dan beruntung. Karena ada penyertaan ilahi, ada kuasa ilahi. Hidup kita mati daging, pikul salib, sangkal diri. Jalan seperti yang Tuhan mau. Coba kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Selama ini kita gagal. Selama ini kita hancur. Semakin, selama ini kita nggak damai sejahtera. Terjerat hutang. Bisnis kacau, Keluarga kacau dan berantakan. Jangan-jangan hidupmu berjalan semaumu sendiri. Bukan semau ngikutin kehendak Tuhan. Kau tidak bertindak hati-hati. Engkau bertindak sembrono. Engkau tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi engkau merenungkan persoalan masalahmu. Kelakuanmu yang jahat dan bejat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mesti belajar bertobat. Semakin hari semakin kita kenal Tuhan, semakin menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin hidup kita dibawa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Hari ini belajar taruh hati, pikiran, dan perasaan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Kita mau taruh sepenuhnya hidup ini dalam pusat kehendak Tuhan perjalanan kita Tuhan akan sertai dan Tuhan akan bikin berhasil dan beruntung Kita lihat dari kejadian-kejadian yang pernah kita alami dan kita lakukan Selama ini yang selalu ruwet, kacau dan berantakan Kita mau belajar berubah, ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin kemauan Tuhan Biar kita ini semakin hari dibati menjadi orang yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Bukan bertindak daging kita yang kita senangkan dan dan kita turuti dan ujungnya kita akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Menaruh hati ini pada pusat kehendak Tuhan. Menaruh hidup ini pada pusat kehendak Tuhan. Kita akan berjalan dalam rencananya, menikmati anugerah dan kemurahannya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Tidak mungkin loh orang Kristen yang berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Tidak mungkin orang percaya yang hidupnya dipimpin roh kudus, hidupnya babak belur kacau dan berantakan. Boleh kita menghadapi masalah, boleh kita menghadapi tantangan, boleh kita menghadapi pujian, pemurnian. Tapi tetap Tuhan akan berikan kemenangan. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mengurapin kita. Tidak ada yang sanggup bisa melawan dan menghancurkan hidup kita. Setan akan lari karena kita menundukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Kita nikmatin semua perjalanan hidup kita ini dengan Tuhan, dengan roh kudus. Dan kita akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kita akan menikmatin perjalanan hidup, hidup, kita ini berhasil dan beruntung. Mengalami kemanangan, mengalami breakthrough dan terobosan. Karena kita sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Semakin kita beri hati pikiran perasaan kemauan kita pada pusat kehendak Tuhan, Semakin kita pikul salib sangkal diri mati daging, semakin kemenangan akan nyala dalam kehidupan kita. Belajar dari segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Kegagalan, kehancuran, kebangkrutan di masa lalu. Hari ini kita fokus pada pusat kendak Tuhan. Hari ini kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Menikmati semua kebajikan, kemurahan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Jalan bersama Tuhan. Menikmati kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, hati kita ini semakin hari semakin lembut. Orang yang ikut Tuhan itu hatinya dibuat lembut, dibentuk. Seperti yang Tuhan mau, mau ngikutin kehendak Tuhan. Semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan nilai. Mengikuti anugerah dan kemurahan dan keajaiban Tuhan. Hidupmu diubah Tuhan, karaktermu berubah, sikapmu berubah dan Tuhan akan bikin berhasil apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita. Karena secara ilahi kita disertai, dituntun dan diurapin Tuhan. Amin. Kita mau berikan hati kita dan hidup kita ini sepenuhnya. Kita dedikasikan untuk Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Belajar, melihat, sampai ke kedalaman hati Tuhan. Bertindak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Kita akan disertai Tuhan dan akan dibuat berhasil. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita? Kita akan menjadi orang yang hati-hati sekali. Kita akan menjadi orang yang terus hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita mau berikan hati, pikiran, perasaan kita kepada pusat kehendak Tuhan. Dan tutup matamu, tutup Alkitab. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau didapatin kejahatan, bertindak semaumu, bersikap semau, seenakmu, perutmu sendiri, bertobat balik kepada Tuhan. Jangan ambil keputusan tanpa seizin Tuhan. Jangan bertindak tanpa seizin Tuhan. Mulai hari ini, semua keputusanmu, semua tindakmu akan serahkan dulu kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan. Kalau nggak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Lebih baik diam menyerah di hadapan Tuhan. Sampai dengar suara Tuhan, baru kita bertindak, bersikap seperti yang Tuhan mau. Amin. Tutup matamu, tutup alkitabmu. Bapak dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami kepenuhnya kepada tangan kuasamu. Biar engkau sendiri yang bekerja. Biar engkau sendiri yang berkuasa. Kami mau taruh hidup kami ini sepenuhnya di dalam tangan kuasamu yang maha kudus. Sehingga semua keputusan yang kami ambil, sikap yang kami ambil. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga perjalanan kami dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mengalami kemenangan. Mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih Tuhan. Terus koreksi sampai kedalaman batin kami. Dapatin hati kami ini benar di hadapanmu. Menyenangkan hatimu dan mempermuliakan namamu. Dapatin hati kami terus benar seperti yang kau inginkan ya Tuhan. Terus tarik kami dalam pusat kehendak Tuhan. Kami ingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan pengagungan ya Tuhan. Kami berikan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berikan Raja kami yang maha agung kami mau berikan hidup tubuh kami, roh jiwa tubuh kami ini pada pusat kehendakmu. Kami izin kalau sendiri memproses, membentuk, membuat hidup kami semakin serupa, segambar dengan kehendakmu, segambar dengan engkau sendiri yang pribadi. Sehingga hidup kami berjalan dalam ketepatan nilai, mengikuti kehendakmu saja. Dan kami didapati menjadi orang yang Menyelesaikan sampai ke hari seakhir Terima kasih Tuhan pagi hari ini Kami berikan hati kami ini sepenuhnya Di dalam tangan kuasa kendakmu Kau sendiri yang bekerja, aku sendiri yang berkuasa Dalam nama Yesus Tuhan Sekarang kami beri hati kami ini Kami dedikasikannya untuk Tuhan saja Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupan kami Supaya kami belajar melihat ketepatan Ilahi Dalam setiap tindakan dan perbuatan kami Terima kasih Tuhan kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Yang sedang mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Yesus. Jadi langkau tahir. Jadi langkau sehat. Jadi langkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kamu berdoa. Terjadi breakthrough dan kesembuhan. Jadi terobosan. Terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus. Jadi seperti yang kudokakan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, pengagungan kami buat Raja kami di atas segala Raja. Dalam nama Yesus. Ayo berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amen and God bless you.